Oke, datang lagi di, bukan datang lagi ya, ini podcast pertama kita nih Di Anak Gunung Podcast ya Ya, Anak Gunung Podcast Jadi, kita bakal bahas beberapa tema Nih gue udah kedatangan tiga orang expert Expert, anak-anak yang sering menjelajahi gunung ya Sekarang kita ada di Gunung Prau eh Di Gunung Prau ya, jadi 2800 sekian mdpl, cukup dingin, tuh partner saya di belakang. Nah, gue pengen nanya nih, beberapa tema nih buat kalian nih, yang ketiga udah nyampe sini. Prau kayak gimana sih? Ya, Prau tuh, saya dapat info dari teman katanya sih Instagramable, nah saya penasaran. maksudnya Instagramable gimana nih bro? ya view-nya bagus. Oh view-nya bagus. Terus apa namanya backgroundnya juga, untuk untuk video, untuk foto tuh bagus. makanya kita penasaran. Oh penasaran. Jadi ini yang keberapa kali bro datang ke sini bro? baru pertama. buat Bro Adi. baru pertama. baru pertama. Bro. Baru pertama Baru pertama? Yakin? Ah, enggak yakin gua. Buat bro. Bro Ade, berapa kali Bro Ade? First and the last. First and the last. bro Ade tadi bareng gua dia agak sedikit kesulitan karena memang tracknya gokil banget. Nanti kita sisipkan ya beberapa apa namanya? tracking-tracking dari bawah ke sini. Bro Yudi. Berapa kali ke sini? 15 tahun terakhir baru naik lagi dan ini baru pertama kalinya mungkin kalau untuk diajak ke sini lagi lain kali dah lain kali jangan gitu tetap kita harus menarik apa namanya lain kali teman-teman mau lagi kan pada intinya gini pokoknya Gunung Pro itu keren banget ya keren-keren banget ya cuma memang untuk kita kasih tahu tadi ada beberapa masukan dari teman-teman Tracknya agak-agak gokil ya. Jadi memang harus nyiapin fisik yang lumayan keren ya, lumayan keren, lumayan bagus lah fit banget gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan ini kayak kita lah apa namanya bikin podcast itu tepat di tanggal 25 Desember 2020 yang katanya teman-teman bro ini dari Bogor datang ke Wonosobo ya menggunakan jalur kereta api. Ya, jalur kereta api. ini gua denger nih tadi sebelum sebelum kita masuk ke ruang podcast kita ini, cilah ruang podcast pinjam dulu ke tim Crow Eh katanya agak dipersulit nih. Nih gua pengen tahu dulu nih, kronologinya kayak gimana nih? Bro, siapa yang mau jawab? Bro. Bro Adi. Bro Oke, kita kan udah udah planning kan, planning kan satu bulan sebelumnya ya. Tanggal 20 Kan kita semua rapid, rapid antibody nih. Oh, rapid antibody. Pada saat tanggal 21, itu keluar SK dari Menteri bahwa antibody itu tidak bisa untuk melakukan perjalanan. Entah itu liburan, entah itu pulang kampung, dan lain-lain. Nah, kita menyayangkan. Kenapa? yang sudah terjadi kita kan rapid antibody itu kan tanggal 20, sk-nya tanggal 21 nih yang anti antigen ini jadinya cuma beberapa jam ya ya jam dong ya bisa dikatakan jam lah nah seharusnya kan tidak semua masyarakat itu kan mampu ya kan seharusnya ada dispensasi lah gitu yang sudah ya sudah tapi yang tesnya di atas tanggal 21 Nah itu baru jadi maksud Bro Adi Bro Adi semuanya sudah bikin rapid test antibody sesuai dengan prasyarat ya untuk menaiki kereta berarti ya untuk kereta. Jalur darat atau bus Pesawat kan sudah dari dulu Antigen Terus ada kebijakan baru Bahwa untuk perjalanan itu Di tanggal 21 Berarti ya tanggal 21 harus menggunakan Rapid antigen Nah itu tuh di prosesnya berarti Gimana bro Adi dan semua Menjalankan rapid lagi atau gimana Ya mau nggak mau karena sudah Aturannya begitu daripada kita nggak bisa jalan ya sudah, katakan ini planning sudah satu bulan sebelumnya kan, sudah dipersiapkan, ya terus terus merogoh kocek lagi, ya, oh ya, Bro Adi di sini katanya merogoh kocek lagi, merogoh kocek lagi, itu berarti bukan Bro Adi doang semua ya, semua, semua semua, oke, ya mungkin eh Ya terlepas COVID ini, nah ini gue gue beralih ke temanya gunung apa dari pergunungan dulu deh. Menurut semuanya, deh gue pengen tahu deh pendapatnya. Sebenarnya COVID itu ada atau enggak sih? Ini ya ini menurut anak-anak gunung nih ceritanya. Itu dulu tuh. Gue ya jawab ya. Jadi beberapa ketemu para pendaki yang udah kelar dengan misi ngecampnya yang turun kita naik dimana kan kita menggang filosofi dahulukan dulu yang turun jadi kita ngalah. Nah mereka istirahat di perjalanan kita pun istirahat di perjalanan ngobrol terkait masalah covid kita ngobrol tentang rapid di wilayah di sini jawa tengah lokal solo pemalang yogyakarta dan sekitarnya itu cuman menyerahkan surat keterangan dokter Surat keterangan sehat Bro. Surat keterangan sehat aja Dan ada beberapa statement yang bilang nggak dianggap di sini mah. Si Covidnya. Semuanya tampak sehat, semuanya tampak bugar, luar biasa sekali. Jadi saya menyimpulkannya ini 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 sampling dari beberapa orang kita temui waktu mereka turun ngecamp, yang ketemu saat kita naik ya, seperti itu. Oh gitu. Tapi tapi gue pengen tahu dulu nih dari hasil tes kalian ke di rapid tes pertama tadi basic itu hasilnya apa tuh? Negatif. Negatif non reaktif mungkin ya. Begitu ya. Yang basic non reaktif. Nah terus melakukan dua apa yang kedua ya berarti rapid antigen. Rapid antigen tuh di apain sih? Di Diambil bukan dari dari hidung ya, antigen itu yang dimasukin ke dalam hidung, ke dalam hidung, dalam hidung ya. Itu, itu hasilnya gimana juga tuh? Ah, ini ada yang menarik di waktu diberlakukan di Jakarta saat kita ke melakukannya di stasiun. Pasar Senen, karena kita kolek, kolekan, jadi ada satu orang yang mewakili untuk kolektif dong ya. Kita melakukan berbarengan, lalu yang tidak habis pikir kita semua udah pada keluar hasilnya. Kurang lebih 1 sampai dua jam menunggu si hasil. Hasil yang lakuin kolek di sini boleh dikatakan satu orang. Dan satu orang. Iya, kenapa tuh? Satu, entah. Kita was-was dia positif. Sehingga ditahan Tapi kalau positif dia udah digandeng dong Ke ruangan isolasi Tapi rapid sebelumnya non-reaktif Rapid sebelumnya non-reaktif Yang kedua Kalau Miss Data Seprofesional KAI Seprofesional KAI Masa sih salah data Gitu loh itu sampai dua jam. dulu, itu KAI atau memang pihak ketiga nih? Gua klarifikasi dulu. Pihak ketiga dalam artian yang digaet KAI untuk melakukan pendataan. Oh, iya iya. Sepertinya itu. Kita sampai beberapa kali mendatangi petugas sampai pertama petugas yang membagikan hasil. Hasil gua nyamperin pusat data yang ngetik di eh dicari apa namanya keyword atas nama yang bersangkutan. Mau tau nggak bro siapa orangnya bro? Siapa tuh? Ya, siapa? Siapa? Gua kira nggak mau temen lu ngeprank kalian kali nggak? Siapa? Siapa? bu Kita juga ikut cemas bro, kan kita sayang dia. iya, Tapi tapi hasilnya tetap bisa keluar dong. Hasilnya tetap bisa keluar setelah satu orang teman kita yang berinisiatif datangin tempat pas di tes rapid antigennya. Ya, Ditanyain datanya ke petugasnya. lalu itu injury time. Jam sembil kita naik kereta jam 9 pas ya. Itu beberapa menit sebelum jam 9 didatengin si petugasnya ternyata bisa dan alhamdulillah hasilnya tidak mengkhawatirkan tapi oke berarti itu memungkinkan kalian tidak berangkat dong ke sini ya tadinya ya awalnya kita seuzon karena kita mau rekreasi kita dibatasi lalu kita dibendung supaya tidak atau melakukan pembatalan perjalanan ya awalnya tapi alhamdulillah gusti allah baik sama kita kita bisa berdiri dan melakukan podcast di hari ini di sini di gunung prau yang luar biasa ini indah banget berarti ya. Bersyukur, bersyukur. Oke, siap. Oke, mantap. Tapi pada intinya eh keluar bertepatan dengan eh, jam 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 keberangkatan kalian ya. Jam jam keberangkatan kereta berarti ya. Nah, tapi, tapi tapi boleh nggak gua simpulin sedikit di sini? Boleh, boleh. Nah, boleh ya. Berarti ya tapi menurut gue sih versi gue nih versi gue nggak 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 kita harus bersujon ke siapa siapa dalam posisi ini gitu ya kan siapapun yang 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 kita sebutkan tadi tapi mungkin lebih ke arah profesionalisme apa namanya Pelayanan. itu pelayanan itu harus mungkin jauh lebih dikembangkan ya ya seperti itu ya ditingkatkan ya jadi tidak sampai ada jadi miskomunikasi data gitu ya kan ya ya yang tadi bro bro bilang kan bahwa dari 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 semua yang berangkat hanya satu yang belum keluar tapi bisa keluar setelah dua jam berikut mepet ke keberangkatan gitu ya. ya jadi pada intinya kita tidak tidak kemana-mana tapi lebih ke arah apa ya mengingatkan jauh lebih profesional aja sih lebih profesional betul betul sekali tidak ada yang salah ya tapi ini luar biasa standar protokolnya sih tadi gue ngerti banget mungkin ya pemerintah mungkin takut bukan takut ya dalam artian khawatir penularan penularan gitu ya kan gimana caranya kita positive thinking tapi saat seperti itu yang namanya emosi naluri aja naluri aja cuma ya tadi yang gue dengar sedikit sampai mengeluarkan biaya lagi gitu itu itu aja mungkin yang yang jadi keluhan ya ya kan ya jadi ya sekiranya kedepannya bisa diperbaiki lagi lah untuk yang yang berkepentingan Oke next menurut kalian nih menurut kalian sebermakna apa sih mendaki gunung itu gua mulai dari bro Ade deh. Oh, Bung Padli. Oh, Bung Padli. <tuk> oh iya, <tuk> oh, oh, <tuk> ya. Padli. Ya, Padli. Eh, Padli. Jangan salah Padli Ben. Mirip kan? <tuk> Pemirsa. Oi. Oke. Okay. Ke, 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 bermaknaan lu bro ade lu Men naik gunung lu tuh apa sih yang lu cari sebenarnya mulai gunung ya pak Ji kita diberikan kesehatan dan keselamatan sampai di tujuan sampai pun kembali lagi puji-pujian kita juga untuk baginda Nabi Muhammad selalu dalam pendakian <coughs> banyak yang yang kita harus lebih diperhatikan dalam hal mengetahui karakter seseorang mencapai tujuan itu harus melalui dengan proses. ya, gue setuju nih. So, karena bukan sekadar membalikan telapak tangan saja. pendakian itu menurut saya sendiri pribadi, bagaikan kita lagi berusaha untuk menuju ke suksesan. ambil goalnya yang mana nih? apakah mendapatkan venue di puncak? ataukah melihat dari sisi religinya kepada bur alam ya mensyukuri kebesaran pencipta kita pencipta alam semesta jadi pendakian 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 ini kita juga uh, merasa uh, lelah capek kalau ya bang bilang tidak sanggup tidak sanggup kalau bilang sanggup ya sanggup seperti itu jadi keterbukaan ya kalau nggak sanggup bilang nggak sanggup kalau tidak sanggup ya tidak sanggup jangan pura, pipis nah, <laughs> <laughs> nah itu bukan saya. Gua tahu bukan. itu siapa. <laughs> jadi <Orangnya> di Nabire. <laughs> jadi ya alhamdulillah ya uh, semua pendaki ini solid semuanya dari berbagai macam daerah, bermacam-macam suku, berbagai, berbagai umur, mereka totalitas memberikan yang terbaik untuk mencapai tujuannya. Ya, saya pribadi juga udah beberapa tahun ini vakum dan merasakan gitu ya terjalnya pendakian gitu kan lama-lama dingin juga Bebannya. ini lama-lama <laughs> dingin juga ya apa yang kebutuhan kita durasi durasi pikirin. durasi kesimpulannya kesimpulannya ya kita semua harus tetap tetap bersama ya mau dari manapun asalnya itu aja sih dari Oke. Oke, menurut Bang Budi. Bro bro, bro ade uh, uh. ya. Bang Budi nih, uh, uh. nih Bang Budi nih yang udah uh, uh. pengalamannya jauh uh. uh, uh. lebih keren banget dari kita-kita uh, ya. ya, ya. Yang cantik. Uh, <laughs> Cok, Bang <laughs> Budi sedikit aja. Sih, kalau naik gunung ya buat ngelatih jati diri aja. Uh, ya, mantap ya. buat nyari pertemanan. Karena puncak bagi gua cuman bonus lah yang penting. Naik selamat pulang benar selamat. Oh. Kompakan selalu harus dijaga lah. jati diri ya. Iya. jati diri. Nah, tapi sedikit deh pertanyaan gue Jati diri seperti apa yang menurut Bro Budi itu? Sempurna ya. kesimpulannya. Kesimpulannya seperti seperti tidak merusak alam, harus lebih melestarikan alam. Menayangi. Jadi naik gunung bukan hanya sekedar untuk berfoto-foto atau lu nyampah? Ternyampah. tuh aduh terlaluan ya. Keterlaluan lah melestarikan. Harus dijaga Harus berarti dijaga, ya. dijaga pokoknya. Oke, gua iya, tangkap silaturahmi, cinta ah, kepada kita, alam, Allah. ya kan jaga kelestarian alam. Oke, tuh, mantap ya. banget. Godong-godong. Godong. Oke, kayak menurut Bro Yudi. <laughs> Kalau menurut gua mendaki itu lu ajak teman temen lu lalu akan kelihatan mana teman sejati lu. Wih. <Gunung> ya, ya aja ini, Ambil dari, <risis> <IG. gulung> dari <tapi>, Nando, ada satu yang pengen tahu kebermaknaannya naik gunung tuh. Menurut lu, Bro <gulung> Kalau menurut gue sih Oh, bisa tidur mendak bukan bro. mendak itu tujuannya bukan ke puncak bukan nah, tapi kebersamaannya itu oh, naik turun tuh harus bareng berarti nyambung sama statement gue dong nyambung ah, ya. yang ya, itu terjadi yeah. pada saat dari pos satu kan uh. dari oh sorry, sorry dari base camp kita daftar ke pos satu ya kan nah, di situ kan nama juga kita kan ada yang vakum lama bagi beban yang, ya bagi bagi beban bisa dikatakan itulah <tuh> kan ada yang tidak bisa lihat apa ada yang tidak bisa lihat trek malam ya kan ya karena pandangan lah ya kan dan di sisi lain ada teman yang eh, tipikal pendakinya yang kalau diam dia merasa dingin itulah nah ini carikan solusinya yeah. gitu akhirnya kan ketemu solusi Oke istirahat sebentar, misi power lah ibarat katakan. Berarti nyambung ke jati diri yang ya, belum nah, dibilang ya? Seperti itu, jadi jangan ninggalin, kita tetap tunggu, tunggu, kita bareng-bareng, tetap Sampai bareng, -bareng. benar-benar jadi kan solusinya meninggalkan ke egoisan lah. Egoisan, iya. E -ya. Untung A ada barang -barang ini nih, ada ini, ada ini, ada ini. Untungnya ada itu. Ada lagi bro, di bawah ini, gula merah. Nah, nah Oh ya, kita, uh, ini ada trik dari bro semuanya ya. Bro, semuanya. Uh, nah, kalau ya? <laughs> Oh enggak kita memajukan lokal ya. Kita memajukan produk lokal. lokal. Oh, MKL. Jadi MKL. Uh, ini ini agak sedikit bagus nih triknya nih. Jadi memang dialami sama semua. Eh uh, ya, uh, ya kan, Bahwa gula merah itu membantu banget untuk stamina untuk, untuk stamina <susk> ke pendakian. Yeah. Oke, okay, bro semua. Ini thank you banget. Ini walaupun podcast kita pertama di Gunung Prawu nah ya nanti Insya Allah kedepannya kita bikin podcast podcast lain di gunung-gunung ya gunung oh. lain, di gunung-gunung lain ya. Nanti kita tampilin deh beberapa view apa namanya view dari prau, track trackingnya juga, foto-foto juga nanti kita coba share juga di 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 channel ini. Tapi jangan lupa teman-teman semua buat ngedukung, subscribe, subscribe, buat mengedukung nih channel ini biar terus bisa berkembang, bisa terus memberikan uh, apa namanya. Uh, pembelajaran kontribusi. ya kan uh, kontribusi kepada semua menginspirasi pendaki ya, menginspirasi pendaki yang, menginspirasi yang, pendaki yang, yang lain. lain tapi pada intinya satu jaga kelestarian alam Indonesia betul, betul. Indonesia itu indah betul. ya kan Indonesia itu great di mata orang-orang luar Indonesia itu luar. paling kaya luar biasa ya? jangan pernah membuang sampah sembarangan intinya seperti itu bawa, jaga kebersihan bawa turun ya kan? sampahmu ya. bawa turun sampah kalian iya. dari gunung ya lestarikan pokoknya tapi e, semangat semangat e, melestarikan alam itu bisa Lama -lama kita bawa nih. ke e, tempat kalian Se, bukan di gunung aja tapi berarti tapi nanti bisa dibawa ke tempat kalian juga oke terima kasih semua bro e, untuk menjaga apa namanya e, channel ini <laughs> terus berkembang jangan lupa subscribe e, Tekan dan bell. juga akan lonceng, lonceng dari kita, kali aja nanti Nomor kita bisa give dukung. away kepada yang kalian yang bisa, yang bisa kita ajak semua ke gunung-gunung berikutnya. Oke, okay. okay. terima kasih. <laughs> oh, jangan <laughs> <Nomor ini dukung. laughs> Oke, okay. terima kasih, bro-bro semua. Uh, atas pengalamannya, atas semua informasi yang diberikan tadi. Uh, one, two, three, four, open your eyes. Open your eyes. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.